Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Dani Gaga. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit memberikan review untuk kalian berbagai macam dan warna pelek depan sepeda listrik ring 12 ya. Ini berbagai macam bentuk dan warna dan model. Seperti ini ada beberapa model dan warna. Mungkin kalian yang belum tahu bisa simak video saya ini buat revisi, buat rekomendasi kalian jika mau mengganti velg depan ya, ukuran ring 12. Untuk yang pertama saya akan review biru ini. Ini warna biru blue. Ini seperti velg mobil ya, seperti ini biru warnanya. Modelnya yang seperti ini ya teman-teman. Ini untuk warna biru. Seperti ini warnanya, mening. Bedanya sama itu, ini biru tua ya. Itu yang itu biru biru muda seperti itu. Modelnya seperti ini. Palangnya, palang V. Ini. Seperti ini biru. Sebelahnya ada warna abu-abu. Ini bukan warna chrome ya, ini abu-abu. Kalau chrome seperti itu yang belakang warna chrome. Ini warna abu-abu, warna abu-abu seperti ini, warna abu-abu, warna abu-abu seperti ini, warna abu-abu. Ini batiknya seperti batik QS, user QS motor ya. Badannya seperti ini, seperti ini. Ini juga ring 12 abu-abu. Ini masih pastikan kayak seperti itu. Nanti abu-abunya seperti itu ya teman-teman. Cuman ini beda model. Yang abu-abu yang itu modelnya seperti sama yang biru ini. Ini seperti ini abu-abu. Nah ini ada warna merah. Ini merah badai bintang ya, model bintang seperti velg mobil itu. Ada warna merah, warna merah seperti ini modelnya. Modelnya ada seperti ini, mending loh yang suka merah biasanya yang itu ya. Ini modelnya udah beda. Belakangnya ada warna abu-abu lagi. Ini tapi modelnya seperti yang biru tadi. Ini warnanya abu-abu. Ini seperti velg mobil. Seperti itu. Warna abu-abu. Mending lor kalau kalian revisi mau beli velg depannya kayak gimana, itu bisa lihat-lihat dulu sepedanya apa, nanti dikombinasikan dengan aksesoris yang warna apa, jadi dilihat itu serasi ya. Ini model kembang teman-teman, model menyebutnya model kembang. Ada dua versi warna, warna merah dan warna gold. Belakangnya warna gold ya, seperti ini. Ini ada palang, ada palang 9,
warna gold, ada dua warna, warna gold dan warna biru muda. Seperti di belakangnya itu ada warna biru muda. Oh, seperti ini, semua masalah warna itu selera kalian masing-masing ya, mau warna apa itu selera masing-masing. Jadi setiap orang, setiap individu warnanya itu, seleranya itu beda-beda. Belakangnya ada warna biru muda seperti itu. Ini ada kembang, model kembang warna gold, warna gold teman-teman. Ini dipasang di Vespa mending. Jadi ini untuk ukuran tapak semuanya sama ya, ukuran tapak semuanya sama. Belakangnya ada warna chrome, ada warna chrome, ada warna chrome merah, itu warna chrome. Ini jadi badeknya sama dengan yang abu-abu tadi ya. Ini sama dengan yang ini. Tuh, sama. Modelnya atau badeknya itu sama. Seperti ini. Kalau yang ini, biru ini, samanya sama yang ini. Seperti itu, saya jadikan satu ya, biar kalian enggak bingung nanti memilihnya. Nah, ini. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini sama, ini badeknya sama. Ini kebetulan tinggal satu, belakangnya biru sama yang bulu kerak, badeknya sama, modelnya sama. Yang belakang kembang merah sama gold, modelnya sama. Dan yang palang, palang 9 ya, kuning sama biru muda sama seperti itu. Jadi untuk kalian, jika kalian mau membeli velg ini, bisa buat rekomendasi kalian, bisa buat pandangan kalian mau beli velg yang model seperti apa, model yang seperti apa, kembang batik model yang seperti apa, itu bisa kalian lihat-lihat dulu. Jadi kalian tidak salah memilih velg. Jadi mungkin cukup itu saja ya teman-teman, sedikit pemberitahuan dari saya, revisi dari saya, semoga bermanfaat. Yang lagi kerja hati-hati, tetap jaga kondisi kalian baik-baik, jaga kesehatan kalian baik-baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Every time I'm free.